Pemirsa, terjerat utang pinjaman online, seorang asisten rumah tangga di Padang, Sumatera Barat diamankan polisi. Pelaku nekat mencuri perhiasan majikannya dan menyimpannya di dalam WC. Desi Lisnawati, 30 tahun, yang merupakan asisten rumah tangga, tak bisa berkelit setelah polisi menemukan satu kantong berisi perhiasan emas. 13 unit perhiasan emas berupa gelang dan cincin disembunyikan pelaku dalam kamar mandi rumahnya. Pelaku nekat mencuri perhiasan majikannya lantaran terlilit utang pinjaman online. Perhiasan yang disimpan korban di dalam lemari ludes digasak ART-nya sendiri saat sang majikan tengah bekerja. Pelaku membawa kabur barang curian ke kampung halamannya. Jadi ART tersebut menunggu situasi rumah itu sunyi atau dalam keadaan majikannya pergi bekerja ke luar rumah, yang bersangkutan memasuki rumah majikannya, kamar majikannya. Pelaku bakal dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, terancam 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.